Halo teman-teman Kanda Bumi 52, terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Guys, hari ini aku mau bereksperimen tentang sebuah kata, kepanjangan dari sebuah kata. Nah, kepanjangan dari sebuah kata ini, kita mau lihat pengetahuan masyarakat tentang kepanjangan dari kata-kata ini. Oke, pasti seru guys, ikutin terus videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Yuk, langsung saja. Guys, saya hari ini untuk episode atau part sekarang saya mau nanyakan tiga ya guys ya, tiga yaitu SPBU, PLN, sama PDAM. Simpel kan? Itu yang udah sehari-hari di tengah kita. Kita langsung tanyakan aja guys ya. Yuk. Ya, oke guys, kita mulai dari siapa namanya? Atul, lihat kameranya. Atul lah. Ada tiga pertanyaan, kamu harus tahu kepanjangan dari tiga pertanyaan ini, ya, kamu harus jawab tuh. Nah, yang pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari PLN? Nggak tahu apa tahu? Nggak tahu? Nggak tahu guys, satu tetot. Sekarang yang kedua, apa kepanjangan dari PDAM? Tidak tahu guys, itu. Sekarang yang ketiga, terakhir guys. Apa kepanjangan dari SPBU? Sering kan ngisi bensin di SPBU. Nah, sekarang pertanyaan SPBU itu apa kepanjangan? Ya. Tahu enggak? Tak bisa, gagal. Itu. Oke. Oke, sekarang ini sama siapa nih? Namanya Ati. Oke, Ati. Tiga pertanyaan juga. Yang pertama, kepanjangan dari PLN apa? Serius? Salah. Yang kedua, apa kepanjangan dari PDAM? Ayo, kepanjangan dari PDAM. Serius enggak tahu? Tapi tahu PDAM kan? Terus nggak tahu kepanjangannya? Nah, yang ketiga sekarang, kepanjangan dari SPBU. Nggak tahu? Nggak tahu juga guys. Oke guys, sekarang ini kita tanya nih karyawan di depan toko saya. Oke, masker ya. Tiga pertanyaan kamu jawab ya. Dekat sini, agak keras soalnya. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari PLN? Ah, ke kamera, ayo. Apa ya? Apa kepanjangan dari PLN? Kesenangan. Adios. Ayo, kepanjangan dari PLN. Apa namanya? Perusahaan listrik. Tetot, 50 dapatnya. Terus yang kedua, PDAM. PDAM. Oke. PDAM. Merah? Merah. Nanti kamu pertanyaannya. Salah, ada dua. Tidak tahu. Nah, yang ketiga terakhir, kepanjangan dari SPBU. SPBU. Apa kepanjangan dari SPBU? SPBU. Tempat ngisi bensin. Iya. Ah, apa kepanjangannya? Nggak tahu. Tiga, nggak tahu semua guys. Oke, kita cari lagi yang lain. Oke guys, aku ada di dekat rumah. Ini ada security perumahan saya. Siapa namanya? Pak Ramli. Nah, ini pertanyaan saya Pak Ramli ada tiga. Ini gampang pertanyaannya. Eksperimen, kepanjangan dari kata ini ya. PLN kepanjangannya apa? Kepanjangan dari, kan sering dengar kan, ya. Sampai PLN ini, nah PLN itu apa? Kepanjangan dari PLN. Tidak tahu. Tidak tahu. Oh my god! Wow!
Kedua, PDAM. PDAM tahu enggak? Apa PDAM? Kan sering pakai PDAM kan? Iya. Tahu enggak kepanjangan dari PDAM apa? Pembangkit air. Salah tetot. Dua, terakhir. Ya. SPBU. SPBU. Pernah ngisi di pom bensin kan? Iya, tapi enggak pernah. Tapi tahu kepanjangan dari SPBU? Tidak tahu juga, tetot 3 kali guys. Oke, nanti saya kasih tahu artinya. Oke guys, tadi pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Nah, ini kepanjangan dari kata-kata ini. Tadi kan aku buat soalnya kan PLN, PDAM, dan SPBU. PLN itu berarti perusahaan listrik negara. Kalau PDAM itu perusahaan daerah air minum. Kalau SPBU itu stasiun pengisian bahan bakar umum. Ingat ya guys ya. Terima kasih dan next ke part berikutnya. Perfect.